Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing mulai dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang mengenai kira-kira kalau misalnya semua di dunia ini barang gratis, apa yang mau kita dapatkan pertama kali? Silakan. Oke, kalau aku diberikan kesempatan untuk bisa memilih barang-barang yang gratis di dunia ini, aku kepengen dapat atau ambil. Ya, benar ambil. Wand itu kayak apa sih? Kayak tongkat gitu, tongkat penyihir. Karena aku pengen bisa merubah orang menjadi sesuatu gitu. Contoh aku merubah Fritzy jadi boneka kecil gitu. Ya? Coba Fritzy jadi boneka kecil udah bisa kecil, gak? Udah kecil. Oh, maaf ya. Boleh gak parah jadi gede siap. Aja boleh? Iya boleh, jadi gede ya. Gimana? Bisa gak? Gak bisa. Oh gak bisa. Rici, angkat Rici. Waduh. Aduh. Oke, jadi aku juga selain itu aku mau merubah Reji menjadi unicorn. Aww. Sahabat unicorn. Kenapa? Wih. Karena aku mau mewujudkan cita-cita orang. Karena cita-cita Reji itu menjadi unicorn. Ya kan Reji? Yes. Oke. Okay. Ntar kapan-kapan jadi unicorn ya? Kamu juga ya? Oh iya. Yeah. Besti unicorn? Yes. Oke. Okay. Terima kasih. Yeay. Oke, barang yang mau aku dapetin atau ambil ya, bukan ya, beli, kan gratis. Iya, maaf. Apa ambil, ya? Aduh. Aku mau beli panda. Dapetin, ambil, ya gak sih? Sorry ya, typo dikit, gak ngaruh. Iya, typo bener. Aku mau ambil panda. Kenapa? Lihat. Mirip kan, imut, cihu. Iya kan, syukur kan. Oh iya, my god. Aku tahu. Apa nih, oh my god nih, ada apa? Jadi ini boleh hewan juga? Boleh gak sih? Emang hewan barang ya? Barang, kan kata barang. Emang panda barang? Boleh barang. Boneka panda? Bisa kan, kue panda makanan, jangan. Ya, ya yang pokoknya panda-panda ya. Sekian, terima kasih. Yeay. Oke, kalau aku mau dapat barang apa mau wahana itu apa kan itu ya. Oke okay. Ya aku mau beli wahana soalnya aku setiap hari mau main jet coaster atau rumah hantu tapi aku nggak mau sendiri jadi aku mau ajak Yendo beras sendiri satu orang aku sih nggak mau ya patuh kalau boleh aku nggak mau ya aku mau ajak Ricci siapa Ricci. Fritzy. Soalnya Fritzy itu gak takut apa-apa, jadi aku jujur, gak tahu ya mungkin gak takut apa-apa. Jadi aku ke rumah hantu atau naik jet coaster, sendiri itu takut kan. Tapi Fritzy itu biasanya gini, pegang tangan ke aku, jadi aku mau ajak Fritzy. Kesian ya Fritzy-nya, kesian banget deh. Fritzy-nya kesian. Sekian, terima kasih.